Seorang wanita nekat akan masuk ke lingkungan Istana Negara pada Selasa 25 Oktober 2022 pagi. Wanita tersebut mulanya mendekati pagar istana hingga sempat menodongkan senjata api ke pas pampres. Dikutip dari tribunews.com, wanita tersebut tampak mengenakan kerudung panjang biru, berpakaian gelap, dan bercadar hitam. Kejadian itu bermula sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Wanita itu berjalan mendekati pagar istana. Bahkan wanita yang belum diketahui identitasnya itu sempat menodongkan senjata api kepada pas pampres yang tengah siaga atau berjaga. Beruntung, wanita itu berhasil digagalkan petugas. Ia diamankan oleh pihak kepolisian yang berjaga, yakni Satgakur, yaitu Aibtu Hermawan, Bribtu Krismanto, dan Bribda Yuda. Saat ini wanita tersebut sudah dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demikian Tribunnews update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.